Strength-based cognitive behavior therapy ya. Jadi merupakan model konseling yang ya bisa dikatakan baru, yang diperkenalkan beberapa tahun yang lalu dan menjadi salah satu peluang untuk pengembangan konseling ke depan seperti apa, terutama di sekolah ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Kadek Surnate MPD Kons. Tadi sudah disampaikan, saya adalah dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, pada Departemen Bimbingan dan Counseling. Baik, sebelum membahas tentang strength-based CBT, kita review dulu tentang apa itu CBT. Ya. Kalau menyampaikan CBT, Bapak-Ibu yang berkecimpung dalam dunia terapi psikologi ataupun konseling sudah pasti kenal ya, CBT adalah salah satu model konseling yang famous ya, tersohor dan sudah digunakan dalam beberapa dekade. Kalau dilihat dari story-nya, ini berakar dari pendekatan atau model konseling perilaku atau behavior yang berkembang di tahun 1920-an. Kemudian pengembangan terapi kognitif pada 1960-an menggabungkan antara kognitif dan behavior menjadi CBT. Pelopornya diantaranya adalah dalam bentuk rational emotive therapy atau REBT adalah Albert Ellis, kemudian A.T. Beck ya dalam CBT. Nah, kalau kita review kembali bahwa CBT mengasumsikan bahwa perilaku maladaptif atau gangguan psikologis emosi adalah hasil dari pola pikir yang tidak sesuai, tidak rasional kalau dalam bahasa rasional emotif, yang terjadi karena adanya skema pikiran otomatik thoughts itu adalah reaksi otomatis ketika individu ketika berhadapan dengan suatu situasi, cenderung seringkali tidak rasional karena dia spontan. Kesalahan atau ketidakrasionalan itu mengakibatkan emosi yang negatif, kemudian perilaku yang menyimpang. Itu sudah sering kita bahas dalam CBT, tradisional CBT ya. Model ini juga berasumsi bahwa masalah psikologis sebagai akibat dari disfungsi kognitif. Jadi fungsi kognitif yang tidak sesuai. Dalam proses konseling atau terapinya, diawali dengan identifikasi gangguan atau masalah, kesalahan berpikir, kesalahan merespon situasi. Kemudian individu diajarkan atau konseli diajarkan untuk menghasilkan atau memandang kondisi itu menjadi lebih adaptif atau melahirkan pemikiran yang lebih positif. Catatan di sini bahwa proses konseling pada tradisional CBT itu diawali dari identifikasi gangguan. Jadi banyak dalam proses konseling akan banyak membahas apa yang terjadi, masalah-masalah apa yang terjadi, kondisi emosi negatif apa yang terjadi. Jadi dalam bahasa lain atau istilah lain sering disebut sebagai problem based ya. Jadi dia berawal dari pembahasan tentang masalah. Baik, saya lanjut. CBT merupakan model yang konseling atau teori konseling yang sudah sangat mapan ya. Baik di setting pendidikan maupun di luar pendidikan. Bahkan di dunia medis CBT sudah digunakan dalam penanganan gangguan-gangguan klinis ya. Tapi secara
umum, CBT itu paling banyak digunakan pada gangguan-gangguan kecemasan, termasuk juga enggak gangguan penggunaan obat-obatan, skizofrenia, gangguan psikotik lainnya yang berakar pada kesalahan fungsi kognitif atau disfungsi kognitif. Namun seiring dengan perkembangan beberapa studi yang pada dekade-dekade yang lebih baru menunjukkan bahwa CBT tidak lagi berfokus pada kognitif, namun sudah mengintegrasikan berbagai teknik konseling yang lebih luas seperti konseling model konseling perilaku atau behavior, kemudian rasional emotif juga sudah dipadukan dalam CBT. Sehingga tidak seperti pada original yang disampaikan oleh Beck ya, hanya berfokus pada CBT. Sudah share-nya hilang. Oke, saya kembali. Namun paradigma baru dalam konseling, khususnya di sekolah ya, school counseling, menunjukkan bahwa konseling saat ini tidak lagi hanya berfokus pada masalah atau pemecahan masalah. Di mana pemecahan masalah itu sudah dianggap sebagai orientasi konseling yang tradisional, yang lama. Pada era baru ini, konseling khususnya di sekolah memiliki paradigma yang baru yang oleh ASCA disebut sebagai paradigma comprehensive and developmental. Jadi menyeluruh dan juga mengacu pada aspek-aspek perkembangan, tidak lagi pada masalah atau problem based. Kalau kita lihat pada tabel ini bahwa paradigma baru yang muncul dari pergeseran ini adalah model konseling berbasis kekuatan ya, strength based concept, dibandingkan dengan model paradigma tradisional atau deficit based. Jadi strength based itu lebih berfokus pada kompetensi atau strength, potensi ya, dibandingkan hanya pada masalah. Nah, pada era baru ini, pada era paradigma konseling yang baru, disebutkan bahwa konselor memandang konseli sebagai individu yang memiliki aset atau sumber daya, baik itu internal ataupun eksternal. Mereka bukan hanya individu yang memiliki gangguan. Sehingga konseling yang berfokus pada gangguan atau problem based dan penyelesaian masalah tidak lagi relevan. Jadi dalam arti bahwa konselor itu tidak hanya bertugas untuk membantu atau berorientasi membantu mereka konseli yang memiliki masalah. Ini terutama di sekolah ya. Tetapi juga berorientasi pada pengembangan aspek-aspek kompetensi, kemampuan, dan sumber daya dari individu atau siswa kalau di sekolah. Serta mengembangkan kemampuan untuk mampu memberdayakan dukungan dari lingkungan. Jadi sebagai aset eksternal ya. Jadi kalau dalam perspektif psikologis ada aset internal dan aset eksternal. Jadi dalam strength base ini konselor memandang bahwa konseli itu memiliki aset internal dan aset eksternal yang perlu mereka kembangkan. Nah, strength based counseling sebagai salah satu bentuk dari paradigma counseling yang baru merupakan model counseling yang berakar dari gerakan psikologi positif ya.
bahwa diyakini bahwa psikologi harusnya mempelajari kekuatan dan kebajikan, bukan hanya mempelajari tentang gangguan, penyakit, kelemahan, dan kekurangan. Jadi strength-based counseling berpandangan bahwa semua individu memiliki kapasitas secara alami untuk bangkit dari kegagalan, yang sering disebut sebagai resiliensi. Namun demikian, resiliensi bukanlah suatu yang statis atau dibawa sejak lahir, melainkan berkembang bersama dengan interaksi individu dengan lingkungannya. Kemudian strength-based counseling berorientasi pada membantu konseli menemukan cara mengenali dan mengidentifikasi kekuatan, sehingga konseli dapat membangun kompetensi. Jadi prinsip dari strength-based counseling adalah berfokus pada hal-hal positif, sumber daya internal dan eksternal. Namun, sama sekali tidak bermaksud untuk mengabaikan bahwa individu itu memiliki gangguan atau kekhawatiran. Baik, saya lanjut. Nah, jadi beberapa konsep kunci dari strength-based counseling adalah konsep ini dibangun dari pemahaman tentang resiliensi, yang diyakini bahwa setiap individu memiliki kapasitas untuk bangkit secara alami dari kegagalan. Jadi perspektif ini memandang bahwa ketika seseorang memiliki gangguan, yang perlu disingkirkan adalah yang perlu dikembangkan adalah kapasitas individu untuk mengatasi gangguan itu, bukan gangguan itu sendiri. Ketika kapasitas atau potensi atau aset ya, internal maupun eksternal aset itu meningkat, otomatis dia akan memiliki kemampuan untuk mengatasi gangguan itu. Strength-based counseling juga menekankan tentang pentingnya memahami kekuatan potensial yang dimiliki individu. Di samping juga memahami kelemahan, gangguan, dan kesulitan yang mereka miliki. Kemudian berfokus untuk membantu konseli mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya internal dan eksternal untuk mengatasi kesulitan dan mencapai pengembangan yang optimal. Orientasi dari strength-based counseling adalah berkembangnya resiliensi dan well-being, kesejahteraan psikologis. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah mungkin CBT yang sudah mapan itu kita bisa dirubah paradigmanya menjadi konseling yang berbasis kekuatan atau strength based, di mana CBT sudah dikenal dalam beberapa dekade sebagai intervensi yang berfokus pada gangguan ya, kecemasan, depresi, serta gangguan-gangguan emosi lainnya, apakah bisa kita bawa ke dalam paradigma strength-based ini? Nah, ada beberapa hal yang perlu dicermati di sini. CBT adalah model konseling yang berbasis bukti, artinya selama beberapa dekade CBT sudah diakui ya, efikasinya, keefektifan dalam mengatasi berbagai kondisi kesulitan dari depresi, kecemasan, dan gejala gangguan emosional lainnya. Kemudian CBT yang tradisional sangat kental dipengaruhi oleh model intervensi medis ya, yang lebih klinis, di mana strukturnya adalah problem solving. Diawali dengan menentukan kondisi masalah, kemudian merumuskan formula intervensi, di mana formula intervensi itu akan mempengaruhi seluruh isi interaksi antara konselor dan konseli, yang lebih fokus pada patologi atau apa yang salah atau gangguan.
traditional CBT lebih fokus pada masalah ya, pada gangguan, kemudian kisah-kisah dari kesulitan yang dialami oleh klien dibandingkan dengan kekuatan. Nah, dalam paradigma baru konseling, khususnya pada pandangan baru psikologi positif, ditekankan bahwa jika kita ingin membantu konseli berkembang dan menjadi well-being, konselor harus meminimalkan, mendiskusikan kekurangan atau gangguannya. Tetapi, hendaknya lebih dominan dalam menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan, emosi, makna, prestasi, dan hubungan yang positif. Pernyataan ini disampaikan oleh Martin Luther Seligman, adalah salah satu penggagas dari gerakan psikologi positif yang mewarnai paradigma baru dari konseling, setidaknya konseling di sekolah ya. Kemudian studi saya sendiri dan beberapa kolega juga menemukan pada 2017 bahwa model konseling kognitif behavior juga ternyata efektif untuk meningkatkan kompetensi psikologis, bukan hanya mengatasi gangguan-gangguan. Sehingga dari sini bisa dilihat bahwa peluang CBT untuk dibawa ke arah strength based atau berbasis kekuatan itu sangatlah besar ya. Lalu apa strength based CBT? Ya, strength based CBT adalah atau juga dikenal sebagai positive CBT merupakan revolusi atau perombakan dari CBT tradisional yang berakar dari keinginan untuk membantu konseli mendapatkan manfaat terapi yang lebih substansial dalam jangka panjang. Jadi bukan hanya berfokus pada pengentasan masalah pada saat itu, tetapi lebih jangka panjang. Bagaimana dia membangun potensi, kompetensi dalam dirinya, sehingga lebih strength atau lebih resilient ketika masalah atau gangguan datang lagi kembali kepadanya. Dibandingkan hanya mengatasi problem yang terjadi pada saat itu. Kemudian, strength-based CBT itu bukanlah model counseling atau terapi yang tunggal, melainkan merupakan model yang integratif, ya, mengintegrasikan beberapa model, kemudian konsep. Di antaranya, dia mengadopsi dari model konseling perilaku atau behavior, kemudian tentunya CBT dan RBT yang menjadi fondasi dari konseling ini. Kemudian banyak juga mengambil atau mengintegrasikan pendekatan solution focus grip terapi atau konseling SPBT dan kental dengan konsep-konsep dari psikologi positif dan pemahaman tentang resiliensi. Nah, strength-based CBT ini memang lahir dari pandangan atau paradigma positif psikologi dan strength-based approach yang setuju bahwa individu mampu dan memiliki sumber daya di dalam dirinya dibandingkan hanya berfokus pada gangguan-gangguan yang terjadi pada individu itu sendiri. Nah, kalau dilihat perbandingan antara tradisional CBT dengan strength-based CBT, ada beberapa poin yang bisa membedakan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau tradisional CBT, dia lebih berfokus pada pemecahan masalah atau problem-based. Sementara strength-based CBT lebih fokus pada potensi, kompetensi dan kekuatan atau strength yang dimiliki oleh individu. Traditional CBT lebih fokus pada keterbatasan dan kekurangan konseli, sementara strength-based CBT lebih berfokus untuk menemukan bakat, kekuatan, kemampuan, pengalaman, dan sumber daya yang dimiliki oleh konseli. Traditional CBT lebih
fokus untuk mencari apa yang salah, menemukan kemungkinan untuk memperbaikinya. Sementara strength-based CBT malah berfokus untuk mengidentifikasi, menemukan, dan membantu konseli menyadari bahwa mereka memiliki kompetensi untuk berkembang dan menjadi well-being atau sejahtera secara psikologis. Nah, kemudian dari peran dari konselor antara tradisional CBT dengan strength-based CBT, kalau tradisional CBT, konselor lebih bersifat atau terapis lebih berperan secara direktif, ya, mengarahkan, melakukan sesuatu atau direktif. Jadi yang ahli itu adalah konselornya. Sementara dalam strength-based CBT, konseling lebih bersifat kolaboratif. Jadi konselor dan konseli bekerja sama untuk bersama-sama menemukan solusi yang terbaik. Dari objektif kepada subjektif. Jadi kalau tradisional CBT lebih bersifat objektif, ya, kebenaran itu lebih terletak pada konselor. Yang menilai adalah konselor, yang memahami kondisi permasalahan adalah konselor, tetapi dalam strength-based CBT lebih bersifat subjektif dan hermeneutik eksperensial. Jadi di sini malah konselilah yang ahli, yang paling tahu apa yang terjadi pada dirinya. Sehingga proses konseling lebih dominan pada konseli itu sendiri. Konselor hanya mengarahkan, memantik agar konseli memahami apa yang ada atau kekuatan-kekuatan apa yang ada dalam dirinya. Kemudian positive oriented dan solution talk. Jadi strength-based CBT lebih berorientasi pada hal-hal positif atau kekuatan, makna-makna yang positif dibandingkan dengan permasalahan yang terjadi, dan lebih berorientasi pada solusi. Hal yang paling penting untuk diperoleh dalam konseling adalah solusi, bukan pembahasan tentang masalah itu sendiri. Tetapi strength-based CBT juga tidak problem-phobic, ya, tidak menghindari atau tidak mengingkari bahwa masalah itu ada. Tetap menjadi catatan konselor bahwa permasalahan pada konsel itu ada, tetapi bukan menjadi fokus utama. Nah, beberapa elemen penting dari strength-based CBT itu adalah positif therapeutic alliance, ya. Jadi hubungan konseling yang positif berbeda dengan tradisional CBT. Tradisional CBT lebih mengabaikan ini, hubungan konseling tidaklah merupakan hal yang penting. Yang terpenting adalah proses konseling dan penerapan teknik-teknik. Tetapi dalam strength-based CBT, hubungan konseling yang positif merupakan hal yang paling utama yang sudah harus dibangun semenjak awal proses konseling. Kemudian strength assessment. Berbeda dengan tradisional CBT, fokus dari explore konseli atau pemahaman tentang konseli adalah pada kondisi-kondisi kekuatan, potensi-potensi yang ada, bukan pada problematika, gangguan, atau kekhawatiran, kecemasan yang terjadi pada konseli seperti tradisional CBT. Kemudian goal settingnya juga berbeda antara tradisional CBT dengan strength-based CBT. Kalau tradisional CBT lebih pada mengatasi masalah, problem oriented. Tetapi dalam strength-based CBT, goal settingnya adalah membangun kekuatan-kekuatan, strength internal maupun eksternal,
agar konseli berdaya untuk nantinya dapat mengatasi permasalahannya secara sendiri. Kemudian dalam teknik implementation juga tentu akan berbeda ya antara strength-based CBT dengan traditional CBT. Dalam strength-based CBT, self-monitoring menjadi hal yang sangat penting. Jadi, konselor mengarahkan konseli untuk memantau kondisinya dari waktu ke waktu, untuk melihat sumber daya mana yang sudah berkembang dan mana yang perlu dilatih untuk dikembangkan kembali. Strength-based CBT sebagai model konseling yang relatif baru, namun sudah ada beberapa model yang atau peneliti atau ahli yang sudah mengembangkan model ini. Di antaranya Padesky dan Moni ya tahun 2012 sudah mengembangkan 4 tahap strength-based CBT yang diawali dengan search for strength, jadi menemukan kekuatan-kekuatan, kemudian construct personal model resilient, kemudian apply personal model resilient dan practice. Jadi ini model yang dikembangkan oleh Padesky dan Moni. Nah, kemudian berdasarkan konsep-konsep yang ada, saya bersama rekan-rekan juga mencoba mengembangkan beberapa model dari strength-based CBT yang tahun 2018 saya mencoba mengembangkan model smart resiliency yang prinsip atau konsepnya memang diambil dari strength-based CBT. Jadi tahapannya ada sesuai dengan namanya smart ya, ada sort your strength, kemudian manage yourself, activating potential, remember the God, and take your dream. Jadi model konseling ini memang rohnya adalah strength-based CBT. Diilhami dari konsep-konsep yang dikembangkan dalam strength-based CBT. Kemudian model yang lain yang kami kembangkan juga di tahun 2019 adalah CBT based on Trikayu Parisuda. Jadi CBT based on Trikayu Parisuda ini adalah integrasi konsep strength-based CBT atau positive CBT ke dalam sebuah nilai kearifan lokal masyarakat Bali, yaitu Trikayu Parisuda, yang memandang bahwa harmonisasi ketiga kekuatan di dalam diri manusia, yaitu belief atau manacika, feeling atau attitude atau wacika, dan X behavior atau kayike, akan membawa kesejahteraan psikologis. Jadi model konseling CBT based on Trikayu Parisuda ini berfokus pada mengidentifikasi, menemukan, dan mengaktifkan serta membuat hubungan yang harmonis antara belief, feeling, and X behavior dalam konsep nilai kearifan lokal masyarakat Bali. Ini kami kembangkan 2019 ya. Nah, kemudian teknik-teknik apa saja yang bisa diaplikasikan dalam strength-based CBT? Seperti yang disampaikan di awal bahwa strength-based CBT bukanlah merupakan model yang tunggal ya. Dia merupakan model konseling yang integratif. Jadi banyak menggunakan model-model konseling yang lain di luar CBT. Di antaranya ya dari konseling atau terapi behavior atau perilaku, kemudian CBT itu sendiri, REBT juga, dan banyak sekali menggunakan konsep-konsep teknik solution focus brief therapy. Nah, perbedaannya adalah kalau CBT tradisional menggunakan problem focus downward road to teknik, yaitu penggunaan teknik diawali dengan identifikasi masalah, kemudian menyusun formulasi teknik
Sementara strength based CBT diawali dengan identifikasi kekuatan. Jadi fokusnya adalah bagaimana teknik-teknik itu bisa memunculkan strength, kekuatan internal maupun eksternal aset yang dimiliki oleh konsili atau individu. Beberapa teknik yang digunakan dalam strength-based CBT, ini adalah teknik modifikasi kognitif yang memang original dari CBT. Namun perbedaannya di sini adalah dalam strength-based CBT, teknik modifikasi kognitif lebih difokuskan pada identifikasi pemikiran positif yang memicu reaksi yang membantu dan bermanfaat. Kalau dalam tradisional CBT, teknik ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi pemikiran-pemikiran negatif yang muncul dari reaksi suatu keadaan atau eviden yang mempengaruhi perilaku yang juga tidak tepat. Ya. Nah, itu. Kemudian, teknik-teknik yang digunakan untuk menemukan kekuatan konsili. Seperti contohnya adalah teknik narasi. Teknik narasi digunakan untuk menggali atau memahami pengalaman-pengalaman menggunakan kompetensi oleh konsili pada hambatan-hambatan yang pernah dialami. Jadi, dalam teknik narasi ini, konsili atau siswa diarahkan untuk menceritakan kembali pengalamannya pernah berhasil mengalami mengatasi suatu gangguan ya, sehingga dapat diidentifikasi pada saat berhasil itu kekuatan apa yang dia gunakan. Nah, ini adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menemukan kekuatan konseli. Kemudian teknik yang digunakan dalam strength based CBT juga banyak diambil dari SPBT, seperti miracle question. Dalam teknik ini, konseli menemukan tujuan berpikir tentang kemungkinan kemungkinan baru dan membayangkan bagaimana kehidupan mereka apakah jika masalah yang dihadapi diselesaikan. Jadi implementasinya adalah konseli diminta untuk membayangkan atau mengimajinasi, memvisualisasi tentang suatu kondisi, suatu malam ya. Ketika dia sedang tertidur, telah terjadi suatu keajaiban di mana keluhan atau permasalahan yang dia alami terselesaikan. Nah, kemudian di konseli diminta untuk melihat perbedaan apa yang membuat masalah itu tidak ada lagi atau hilang. Perbedaan apa yang ada dalam diri Anda? Mereka akan menemukan sebenarnya dia memiliki kekuatan apa sebenarnya yang bisa digunakan untuk mengatasi keluhannya atau gangguannya. Kemudian masih dari counseling berfokus solusi, juga menggunakan exception question, pertanyaan pengecualian. Teknik exception question ini hampir serupa dengan miracle question tadi, bisa digunakan salah satu atau dipilih sesuai dengan kondisi konseli ya, bisa menggunakan miracle question atau exception question untuk menemukan kekuatan-kekuatan yang pernah dimiliki konseli ketika menghadapi suatu hambatan atau gangguan. Kemudian coping question juga bisa digunakan untuk membantu konseli untuk menemukan atau merumuskan pemecahan masalah yang bisa mereka ambil dalam suatu kondisi. Kemudian scaling question, ini sudah lumrah digunakan dalam SPBT. Kemudian dalam strength based CBT juga bisa menggunakan teknik mindfulness yang berbasis REBT yang membantu konseli untuk memiliki
reaksi yang positif terhadap kondisi-kondisi yang tidak mereka inginkan. Kemudian crystal ball question juga bisa digunakan untuk memantik visualisasi konseli terhadap bayangan masa depannya. Jadi teknik ini lebih banyak digunakan untuk meningkatkan hope, ya, harapan, motivasi dari konseli. Jadi konseli itu memiliki harapan untuk bisa berhasil di masa depan. Jadi konselor memfasilitasi konseli untuk membayangkan bahwa dirinya akan berhasil di masa depan. Kemudian teknik self monitoring juga digunakan untuk membantu konseli memantau kekuatan-kekuatan yang ada dalam dirinya. Dalam teknik self monitoring juga bisa digunakan catatan atau logbook. Bila diperlukan bisa menggunakan grafik, ya, agar bisa terpantau lebih jelas dari hari-hari ke hari atau minggu ke minggu bagaimana kompetensi-kompetensi konseli itu berkembang. Nah, dari model-model yang telah kami kembangkan, ya, 2018, 2019, 2020, saat ini juga telah dilakukan beberapa studi yang menunjukkan bahwa strength-based CBT, ya, dalam bentuk model smart resiliency maupun trikaya-based CBT yang tadi disampaikan, ternyata terbukti secara empirik memiliki efektivitas yang baik, ya. Bahkan lebih unggul dalam studi terakhir di 2020, lebih unggul dari model REBT itu sendiri dan SPBT. Itu studi yang telah dilakukan pada tahun 2020. Nah, ini berapa sumber. Baik, mungkin itu pemaparan dari saya, Nilma, ya. Mungkin nanti bisa diperpanjang pada sesi diskusi.